Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Agung Permana dalam mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor untuk kelas 11 TBSM dalam pembelajaran jarak jauh SMK PGRI 1 Gantar. Di pertemuan kedua ini menyambung dari pertemuan pertama tentang penjelasan KIKD, di sini kita mulai akan memahami atau kita akan mempelajari dasar perawatan mekanisme mesin dan perawatan berkala mekanisme mesin. Silakan kalian baca di tujuan kegiatan belajar 1, ada 7 poin. Baik, di uraian materi 1, dasar perawatan mekanisme mesin, Bapak ingin kalian baca terlebih dahulu di poin yang pertama, silakan pahami. Baik, sudah kalian baca di sini, lihat ada jadwal perawatan mekanisme mesin secara berkala pada kondisi pemakaian normal. Bapak sudah ambil setiap tabel-tabelnya, lihat. Di sini ada pembacaan odometer atau per kilometernya. Bagian yang diservis. Busi ada renggang klep, saringan udara, saluran bahan bakar, karburator, putaran stasioner, cara kerja gas, minyak pelumas, saringan minyak dan kopling, rantai roda dan lain sebagainya. Silakan untuk kalian coba download atau kalian ambil di ininya ya, cari di Google tentang apa? Kolom-kolom seperti yang Bapak tampilkan saat ini, kalian cari untuk pegangan kalian ketika nanti Bapak akan memberikan tugas. Ini yang perkalanya masih sambungan yang tadi. Nah, keterangannya untuk misalkan P di kolom tersebut, berarti periksa dan bersihkan, setel, lumasi atau ganti bila perlu. Kalau P, kalau B, bersihkan. Jadi tidak ada penggantian, tidak ada pergantian yang benar-benar harus diganti, itu nggak usah. Kalau misalkan di B cukup dibersihkan, contohnya seperti saringan udara, bisa kan itu dibersihkan dahulu. Cuman lihat patokan odometernya. L lumasi, G ganti. Nah, begitu juga dengan kode bintangnya, bila bintang 1, bersihkan lebih sering jika dipakai di daerah berdebu. Ya tadi, filter udara tadi. Bila titik 2, untuk pembacaan odometer lebih tinggi, ulangilah sesuai interval pada jadwal ini. Jadi, tadi kan ada 500 tuh. Bila misalkan udah bintang 2, kalian harus terus odometernya lebih tinggi dibacanya intervalnya pada jadwal yang sudah kalian baca di interval sebelumnya. Nih, catatannya adalah, baca untuk catatan. Lakukan perawatan lebih sering jika sepeda motor dipakai secara lebih berat atau di daerah yang banyak berdebu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan mekanisme mesin adalah, baca, ada 2 poin di slide 10 ini, di halaman 10 ini. Di halaman 11-nya baca juga ada pasang gasket, cincin.
Oke, dah. Berarti kita sampai perawatannya ya. Nanti kita tinggal mulai masuk ke ketup dan perlengkapannya, mulai lebih spesifikasi untuk bagian-bagian mesin sepeda motornya. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bila ada yang ditanyakan, silakan berkomentar di video ini. Dan apabila ada sumber-sumber yang kalian miliki, baca, gunakan waktu pembelajaran jarak jauh ini sebaik mungkin agar kita bisa sama-sama mencapai target pembelajaran walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Tetap jaga kesehatan. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.